Oke, okay, hello guys. Kali ini kita kedatangan sebuah paket yang isinya adalah motherboard atau mobo. Oh ya, di sini saya membeli sebuah motherboard dari merek Asus dengan tipe atau jenis G41 DDR3 untuk memori RAM-nya. Oke, okay, seperti apa barangnya? Semoga aja isinya sesuai. Oke, okay, di sini saya. Oke, okay, langsung kita buka aja guys, isi paketnya seperti apa motherboardnya? Karena saya sangat penasaran sekali. Kita siapkan cutter-nya dulu guys, sebentar. Oke, ini sekilas saya ragu ya, karena packingnya ini sembarangan, kurang begitu aman. Karena biasanya guys, kalau saya beli motherboard itu ada packing dusnya ya, ada packing dus plus bubble wrap. Ini seperti ini guys. Ya semoga aja isinya aman. Oke, langsung aja kita buka isinya seperti apa. Oke, kita buka dari bagian mana ya? Kita dari sini aja guys. Biar lebih terang, kita nyalakan lampunya. Sepertinya ada sambungan di sini. Ternyata ada dusnya guys, tak kirain nggak ada dusnya guys. Mantap mantap. Oke, ini ada dusnya. Ini tambah bagus packingnya, karena sangat aman guys kalau pakai dus ini. Seperti ini tampilannya. Masih ada packingnya, kita buka lagi. Wow, masih ada bubble-nya lagi guys. Mantap, kita singkirkan dulu. Wow, ini back panel di bagian belakang motherboard. Kita taruh sini dulu. Jeng-jeng, dia motherboardnya guys. Wow, ternyata ini kita udah ada bonus fan ori dari Intel. Keren guys. Saya suka banget dengan tampilannya. Ini adalah Asus, motherboard Asus dari seri MLX. Kemarin saya cari motherboard seperti ini agak susah guys. Akhirnya ketemu juga. Ini seri G31. Ini bagus banget untuk gaming. Sudah menggunakan DDR3. Ini harganya sekitar 190 ribuan aja guys. Murah. Ini sudah VGA on board. Ini I/O portnya. Ini VGA ya. Oke. Dari tampilan saya suka banget. Sini ada slot VGA-nya. Sepertinya ini motherboardnya dia micro ATX ya, bukan ITX. Kalau ITX lebih kecil lagi. Oh ya, di sini guys, ini ada tipenya. Tipenya PSG41TMLX. Oke, akhirnya saya dapat juga motherboard yang ini. Oke. Bagusnya kita langsung tes aja guys, apakah dia berfungsi normal atau tidak. Oke, kita singkirkan dulu yang tidak perlunya. Oke guys, ini kita sudah dikasih alas agar lebih aman lagi. Saya kira ini motherboard ini guys, beli tidak ada fan-nya dan tidak ada prosesornya, tetapi saya salah. Di sini ada, sepertinya ada prosesornya guys, dan ini ada heatsink fan ori dari Intel. Saya bersyukur sekali guys, ini harganya murah, hanya 190 ribuan. Saya beli di online.
Untuk link pembelian nanti boleh saya sertakan di kolom deskripsi, guys. Oke, ini dari seri Gate G41, guys. Ini keren sekali ini. Buat gaming sangat mantap, guys. Dari tampilannya keren. Lihat dulu spesifikasi atau tampilannya, lalu nanti kita tes menggunakan PowerShell. Oke, sebentar saya ambil RAM dan power supply-nya dulu, baru kita cek apakah dia normal atau tidak. Tapi semoga aja kita berjalan dengan normal dan sesuai rencana, guys. Oke, ikuti terus video ini sampai dengan selesai. Oke. Ini kita sudah ada power supply, kemudian kita butuh juga RAM. RAM-nya DDR3, ini saya menggunakan 1 GB. Kemudian kita butuh juga speaker ini untuk tes, ya. Dan tentunya ada port PCIe untuk ke monitor dan keyboard. Dan lupa juga untuk mouse-nya, guys. Kita mouse-nya pakai yang wireless. Oke, yang pertama kita pasang speakernya dulu. Untuk speaker kita taruh di sini, guys. Oke, kita putar dulu. Nah, speaker sini, guys. Kita pasang dulu. Terpasang, kemudian kita pasang RAM-nya, guys. Pasang RAM-nya, kita putar lagi. Sudah kita colokan port PGA-nya. Ini PGA-nya onboard, ya, jadi tidak usah menggunakan PGA tambahan. Tapi jika kalian perlu menggunakan PGA tambahan, bisa juga, guys. Oke, sudah. Oke, langkah berikutnya, jika speaker sudah terpasang, RAM sudah terpasang, tinggal kita pasang kabel power supply untuk motherboardnya. Ini kita pasang dulu kabel 12 pinnya. Oke, agak maju. Setelah itu kita pasang juga, nah ini juga penting, guys, ini kabel 4 pin. Oke, ternyata di sebelah sini, guys. Oke, kabel 12 pin sudah terpasang, pun kabel 4 pin sudah terpasang juga. Tinggal kita nyalakan, guys. Kita cari bahan konduktor, ya. Oke, kita cari tembaga front panelnya. Oke, guys, kita ini geser dulu karena kabel front panelnya ada di sini, sebelah sini. Nah, yang sebelah sini ini adalah buat
tembaga buat kabel front panel atau on off reset dan HD delete atau power. Oke, kita pakai bahan yang konduktor, guys. Oh ya, kita belum nyalakan power supply-nya. Kita nyalakan power supply-nya dulu. Oke, kalau kalian perhatikan di sini ini lampunya sudah menyala, menandakan bahwa ini sudah ada daya atau listrik ya. Coba kita ulangi lagi. Oke, ini mati redup ya. Ini berarti sudah mati, tidak ada daya listrik. Nah, kita nyalakan lagi power supply-nya. Oke, menyala ya guys, berarti ini sudah ada listriknya. Nah, kita hidupkan dengan cara konduktivitas. Bismillah. Oke, sudah menyala. Bunyi. Oke, kita pindah ke halaman ini ya guys. Oke, sebentar. Oke, ini dia sudah nyala ya guys. Ini menandakan dia belum terhubung ke apa namanya hard disk. Oke, kita hubungkan dulu hard disknya guys. Kita balik lagi ke bawah guys. Nanti sudah nyala. Nah, kita ambil hard disknya dulu. Ini hard disk 250 GB, putaran 7200 rpm. Di sini sudah ada Windows 10 nya guys. Tinggal kita hubungkan kabelnya. Oke, ini kabel SATA. Hubungkan ke hard disk. Kemudian yang ujungnya kita masukkan di sini guys. Oke, kebalik biar nanti tidak seperti ini. Tukar aja guys. Ini yang di sini sama aja. Ini sudah support USB 3.0 untuk kabel SATA-nya. Kita colokan di sini aja guys. Di ujung. Sudah masuk, tinggal kita colokan juga kabel power SATA dari hard disk. Oke guys, ini sudah terpasang, tinggal kita hidupkan lagi motherboardnya. Kita nyalakan lagi power supply-nya. Sudah menyala lampunya, menandakan bahwa sudah ada daya listrik yang masuk ke motherboard. Oke, geser dulu. Kita nyalakan dengan konduktivitas. Kipasnya sudah berputar guys. Kita lihat ke layar. Oke, sudah masuk ke BIOS-nya. Nah, ini Windows 10 guys. Sedang loading untuk masuk ke Windows 10 nya karena ini bukan hard disk bawaannya guys. Biasanya kalau bukan hard disk bawaan dari motherboard itu, dia akan seperti ini. Jadi dia menyesuaikan dengan motherboard baru. Oke, ini sudah masuk ke Windows nya ya. Kita masukkan.
gambarnya sedikit ngeblur karena VGA-nya belum terinstall, guys. Oke, guys, ini dia sudah masuk ke Windows-nya, Windows 10 ini. Tadi yang saya bilang ini belum terinstall VGA-nya. Sekarang ini motherboard baru. Oke, kita cek spesifikasi bonus prosesornya. Bonusnya prosesor apa ya, guys? Kayaknya sih Core 2 Duo kalau nggak salah. Di sini ada keterangan Pentium. Oh, dual core, guys. Dia masih Pentium, bukan Core 2 Duo. Lebih jelasnya kita cek di